Hai guys, kembali lagi bersama aku, Pisa Lorenza, and welcome back again to Ispilau Channel. Jadi guys, di video hari ini, karena udah lama banget aku gak pernah bikin video makeup lagi, karena aku itu lagi berjerawat banget, makanya udah hampir 3 bulanan ini aku gak pernah bikin video makeup. Dan kali ini aku mau review produk dari Everwhite yang Acne Pair. Nah, jadi aku pakai Acne Pair ini yang dari Everwhite untuk mengobati jerawat aku. Nah, kenapa aku pakai produk dari Everwhite yang Acne Pair ini? Karena aku tuh penasaran banget sama produk terbarunya dari Everwhite yang Cica Soothing Serum yang ini. Makanya aku langsung beli produknya pas baru-baru keluar produk yang ini. Jadi aku langsung cobain selama itu, dan sekarang aku baru review ke kalian gimana hasilnya. Jadi sebelum kalian lanjut ke video berikutnya, kalian wajib banget untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. And langsung aja kita ke videonya. Jadi ini dia yang pertama, ini adalah Acne Pair Facial Wash dari Everwhite. Nah, jadi ini dia, packagingnya kayak gini. Nah, ini kemasannya agak matte dove gitu, lucu, ngegemesin, dan tutupnya juga tutup flip yang gampang dibuka. Nah, untuk teksturnya ini kalau menurut aku tuh mirip kayak pasta gigi gitu, dan wanginya juga enak, dia kayak wangi-wangi green tea gitu. Selanjutnya ini ada toner. Nah, ini dia kandungannya sama dengan facial washnya, yaitu ada AHA, BHA, dan juga Cica. Untuk packagingnya ini dia kayak gini, kemasannya kayak bentuk tabung gitu, dan dia super-super lucu banget. Dan ini tutupnya kayak gini, diputar aja kayak gitu. Terus ini teksturnya kayak gini, dia tuh cair. Nah, ini sekarang aku bakal aplikasiin toner ini ke wajah aku dengan menggunakan kapas. Nah, ini aku tuang ke kapas. Terus aku aplikasiin ke wajah aku dengan cara tap-tap sambil diusap gitu biar kotorannya lebih keangkat. Nah, di video kali ini aku nggak pakai yang awal tadi, facial washnya, karena aku sebelumnya sudah pakai sekalian mandi. Jadi aku bikin video ini itu abis mandi langsung bikin video. Nah, setelah pakai toner ini, wajah aku terasa lebih segar dan juga lembut. Next, ini dia Cica Soothing Serum yang aku bilang tadi awal penasaran dengan produk barunya Everwhite yang ini. Nah, jadi ini dia kemasannya dalam bentuk botol kaca gitu. Dan untuk teksturnya ini dia tuh warnanya putih kental gitu, dan ada wangi-wangi dedaunan karena memang dia ini dari Cica. Nah, jadi ini sekarang aku bakal aplikasiin Cica Soothing Serum ini ke seluruh wajah aku. Nah, kalau menurut aku Cica Soothing Serum ini lumayan oke ya guys. Dia cukup membantu merawat wajah aku yang berjerawat ini. Dan Cica Soothing Serum ini juga bisa membantu untuk menghilangkan noda bekas jerawat. Walaupun memang prosesnya menurut aku agak lama, tapi dia sudah cukup membantu untuk merawat jerawat aku. Terakhir ini adalah Acne Pair Cream-nya. Nah, ini kandungannya itu ada BHA dan Cica. Beda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada AHA-nya, tapi kalau di sini cuma ada BHA dan Cica. Jadi untuk teksturnya ini dia kayak gini, dia krim gitu, dan teksturnya tuh lembut dan juga warnanya transparan jika diaplikasikan. Nah, jadi ini sekarang aku bakal aplikasiin krimnya ke daerah jerawat aku. Jadi ini aku cuma pakai di daerah berjerawat aja biar jerawatnya itu cepat menghilang dan bekas noda-nodanya juga cepat memudar. Oke guys, jadi segitu aja
penjelasan aku di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi cari skincare untuk kulit berjerawat. Nah, sampai jumpa di next video. Bye-bye!